Yang benar, yang ini saya berada di wilayah Shibuya, Tokyo, Jepang, dan di belakang saya ini merupakan salah satu patung atau merupakan dari monumen Jepang yang tidak resmi, yakni patung Hachiko. Patung ini merupakan sebuah penghargaan untuk anjing Akita setia yang menunggu pemiliknya di stasiun Shibuya setiap hari. Baik, seperti inilah kondisi patung Hachiko ini. Tribuner, banyak warga yang melakukan bersuah foto di depan patung Hachiko ini. Tribuner. Baik, dapat saya sampaikan kembali Tribuner, patung ini merupakan patung Hachiko yang berada di wilayah kota Shibuya, Tokyo, Jepang. Patung Hachiko ini merupakan patung sebuah penghargaan untuk anjing Akita setia yang menunggu pemiliknya di stasiun Shibuya. Bahkan setelah pemiliknya meninggal, patung ini menjadi salah satu tempat bertemu yang paling populer di Tokyo, Tribuner. Ya. Baik, berdasarkan pengamatan saya di lokasi ini, patung Hachiko ini berbahankan perunggu, Tribuner. Baik, pada siang ini meski diguyur hujan, banyak orang bule yang bersuah foto di patung Hachiko ini, Tribuner. Baik, lokasi patung Hachiko ini tepat berada di kawasan stasiun Shibuya. Baik, demikian Tribuners yang dapat kami laporkan. Untuk berita selanjutnya akan atau dapat ikuti live Facebook Tribun Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kiki Adriana melaporkan dari Tokyo, Jepang.